Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya menunjukkan bagaimana cara kita mencari artikel penelitian, ya, baik artikel penelitian jurnal, buku, ya, di Mendeley. Langsung kita cari di Mendeley. Jadi, teman-teman nanti silakan masuk ke browser teman-teman sendiri, terus kemudian ini, ya. mendeley.com/search, ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini dan kita bisa cari artikel-artikel yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan kita bisa cari di sini. Misalkan kita carinya media pembelajaran berbasis Android misalkan. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di samping kirinya itu ada tahun, ya, rentang tahunnya sekaligus dengan jumlahnya, jumlah artikelnya. Misalkan seperti ini di 2023 itu ada 299 dan lain-lain. Nah, terus kemudian di bawahnya ada dokumen IP-nya. Dokumennya kita mau cari yang mana, yang jurnal, generik, tesis, book, ya, atau yang lainnya. Nah, terus di bawahnya lagi ada jurnal, jurnal basic edu, jurnal algoritma, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian di sini ada autornya siapa saja, kita bisa pilih, ya, kita bisa pilih. Nah, terus IP akses, apakah open access, pilih open access atau dan pilih. Nah, nanti akan ditampilkan di halaman di sini, ya. Jadi itu petunjuk singkatnya, ya, terkait dengan bagaimana cara kita langsung cari artikel di Mendeley-nya. Dan menurut saya ini sangat recommended sekali bagi teman-teman yang suka menulis, ya, apalagi bagi teman-teman yang pemula membutuhkan artikel-artikel yang sesuai dengan variabel yang teman-teman teliti. Silakan gunakan Mendeley, sangat bagus sekali dan memudahkan kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.